berpikiran kamu nggak punya siapa-siapa, kamu masih punya saya, punya teman-teman, ya hidupnya nggak sendirian di bumi ini kan, masih bisa berinteraksi sama orang-orang. Jangan kecewa keluarga mungkin lagi sibuk nggak bisa menghubungi kamu. Jangan berpikiran singkat, ya jangan diulangi ya, ya saya pasti memaafkan kamu lah, ya. Untung ketahuan, kalau nggak ketahuan saya nggak maafkan, ya. Baru sekali kan masuk penjara, merasa berkecil hati, merasa kecil hati, ya. Ya dulu saya, ya. Udah, ya tenangkan hidupmu. Ya, aku cuma 2 tahun sebentar, ya. Belum nanti dapat remisi, belum dapat PB, ya ada masalah bicara sama kita tugas-tugas, ya kamu ucap istighfar dulu, terus udah keluarga belum, udah cerai punya anak. Anaknya laki-laki perempuan, berapa orang? Apalagi anak perempuan, kemanapun kamu berada, itu akan mencari kamu. Jangan merasa kamu nggak punya siapa-siapa. Kamu akan dicari anak perempuanmu. Ya? Pada warga binaan yang melakukan gangguan keamanan atau pelanggaran tata tertib, itu tentunya nanti setelah kita lakukan BAP secara resmi selesai, setelah itu kita sidang tim pengamat pemasyarakatan dari pejabat rutan. Nanti sanksi apa yang kita jatuhkan, yang jelas ini adalah kategori pelanggaran berat yang bisa mencabut hak remisi dan hak pembebasan bersyaratnya selama 1 tahun ke depan, mulai terhitung dari tanggal kejadian. Karena itu harus kita terapkan, ya harus kita terapkan. Jadi harus dijalani oleh warga binaan yang melanggar tersebut.